Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawang sulis bidah malik. Salam khas, salam kenalan. Ibu-ibu sing mau wafas jawab salam koyok dari sholawat lauk pemenawa dari utang atau ngaki mukul-mukul dari soalnya Allah. Eta sih gak ada utang ngaco. Syukur-syukur si jutangi gak boleh disaut. Allahumma gak kok ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngkas semua yang jawab salam nek duduk tak cuma tidak molen nek rondo. Kenapa rondo ini? Pinten jumlahe? Jenengan cabeti mungkin kalau betul ini caretan ini muka-muka ditoto oleh pulau panjenengan kali Allah Ta'ala. Api menggaya Allah mesti api menggaya menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing biasa ahlul hisab rokokan rokokan cuma kulo nyocot jenengan rokokan ya ora pantes. Kulo tak nyocot jiluk mawon, kulo suwun panjenengan gak melok nyocot. Kesane gak cocot, cocotan. Jadi nek bisik, bisik-bisik, lesik-lesik angsa. Ngapunten kulo niki nembe medal niki diwasake. Jadi hari ini saya diminta dokter untuk operasi. Karena rahang kula ini retak, ini disambangin kali adik kula Ustaz Bili Yasin kali kondok-kondoknya. Tapi dalam yakin, hakul yakin, ini majelis sholawat, majelis zikir mesti onok tombo. Muka-muka sing loro oleh tombo barokai sholawat. Allahumma putra wayah kula panjenengan kinakti dari putra putri kang soleh soleha. Amin. Ilmune manfaat. Amin. Kuripe langkung enak, langkung mulya, langkung utama ketimbang wong tuwa loro ni Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Salli alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa. Amin.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahudah ila yaumiddin yaumi liqa'i rabbil alamin yaumal qiyamah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah aw kamahum. Kanjeng Rasul dawuh sing diarani wong iman, sing diarani mukmin lanang wadon, iki menika wong boten wong-wongan, wong tenanan sing ora tau puas, gak pernah merasa kenyang, ora tau rumangsa wareg anggene nglampahi kesaenan hingga terminal akhiripun swarginipun Gusti Allah. Mudah-mudahan kula panjenengan sing rawuh wonten sak cuwile tanah Gusti Allah niki termasuk hadis menika. Allahumma amma ba'du ashabana wa zumalana al-qurama, dulur-dulur jamaah majelis zikir selawat plus majelis Quran, terutami para bapak ibu bini sepuh sesepuh ingkang senantiasa kita dherekaken nasihat, fatwa, tutur, pejangan langkung langkung suri tuladhanipun ingkang sae-sae. Al-Karim Ibn Al-Karim, adik kula, ya murid kula, ya partner kula, Ustaz El Yasin sing hijrah toko Mojokerto Nanggrian, pindah kula titip iki dulur sitok iki jenengan upeni jenengan upeni nek kesel jenengan piceti nek misale bojone unjuk rasa tukokno jamu karo kanca, mugi-mugi kedatangannya Mas El Yasin teng daerah mriki butuh manfaat. Bolak-balik kula sanjangi niat sing bener. Niat temenan nang krana Allah. Niat ndadekno awak ning jalane Gusti Allah, temenanan mesti dijamin kalian Gusti Allah. Sasampunipun hamdalah mekaten mugi selawat mugi salam ingkang kita suwo dhateng sanipun Allah Ta'ala, mugi tansah unjuk usul nyambung dhateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sampun kula panjenengan bengoki wau selawat niki. Ya majelis zikir, ya majelis selawat, gubane para ulama subhanallah macam-macam selawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wow, terutama umat Muhammad itu sing gelem ngelampai sholawat itu sepindah ngelakoni perintah. Perintah Gusti Allah niku sallu fil amal. Lah Gusti Allah kali malaikat niku gawe ilmu dorek. Ya sallu terus maca selawat. Piye selawate Gusti Allah marang Kanjeng Nabi, aja diwatesi dengan bahasa manusia. Piye selawate malaikat, aja dibatesi dengan bahasa manusia. Nek selawat kulolan panjenengan intine sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad
sampai para ulama itu gubah sholawat ono satu selawi macam sholawat munjiat tibil kulu badawiyah nuraniyah buat karu-karuan agak karena memang kepingin nyambung rasul demen marang kanjeng rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat niku nek saking Allah atau sipun enten kali setunggal tasyrifun kaping kali sanaun. Allah ingin memuliakan kepada Muhammad umat pilihannya dan ngalembono muji marang Nabi lan utusane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad siramu temen wong sing akhlake mulia. Itu bentuk-bentuk pujian yang pun Gusti Allah datang makhluknya terutama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat nyuwunaken rahmat datang Allah supaya rahmat welase Allah glundungane welase Gusti Allah diwehna marang umat Muhammad sing gelem maca shalawat. Pun ragu tentang shalawat. Bahkan donga niku nek gak diawali dengan shalawat koyok surat gak no prangkone. Tembudi. Surat gak prangkone tembudi Bu Pak. Gak rukaruan. Jadi begini kan tadi subhanallah dengan itu manusia loko. Usune wong do delok dangdut enduro. Indonesia delok idol dan sebagainya. Kita ingin beda dengan yang lain supaya pulau panjenengan dikenal Allah Rabbul Alamin Allahumma amin. Kalau sholawat itu pulau panjenengan sing maos itu maknanya juga ada dua. Setunggal doaun dungo isin sholawat itu dungo sing pulau panjenengan maos serakal wajib amini subhanallah pulau maos oleh tombok jasad nih. Yang kedua soal jaluk ngerengek ngemis kulolan panjenengan datang Allah melalui kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin enten hadis yang jenengan pun apa man sholat alaihya sholatan sholat biha alaihi asyra'au kamaka. Orang yang mau membaca sholawat bisa marahin sundanin Nabi, maka Rasulullah itu membalas sholawat kita 10. Ayo jenalar Bapak Ibu, Rasulullah ini kuwis itu ya nampuan alari jawab sholawat kulolan panjenengan kuwis itu Gusti Allah niku maha kuwasa, maha segalanya. Allah menghidupkan, memfungsikan rohnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup kembali supaya jawab shalawate umat. Sitok dijawab diwales sepuluh. Cobi. Nae Surabaya Maghrib Mojokerto Maghrib nama dari Mojokerto Maghrib Mulon sampai toko Madiun sampai toko Jakarta sampai toko Saudi Arabia nae ngriki awan pono ini tidak pernah putus waktu itu. Lajeng kapan sarene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab shalawate umat Kanjeng Rasul karo istirahat. Kedah yakin
nek Rasulullah itu rawuh rohaniahnya ketika kula panjenengan kempal di majelis selawat niku. Ayo dakwah, mari ngaji ngeten iki, ngajak wong sitok, ngajak sitok. Iki sing teko iki pinten? Enten 100? Satu sing kula ngajak wong siji sitok pertemuan bulan mendatang 200. Masa ngajak wong sitok ga iso kebacut. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ingkang kabarin akan kami dalam ngajine ora sah suwe-suwe 10 menit ae. Untuk telung jam. Nggih, sampai jam 3 buyane sik remok kula. Kula panjenengan ini dicintai oleh Allah. Bukti ini dikei nyok ngapunten kula panjenengan apakah pernah merencanakan urip? Tahu asing teko iki tahu merencanakan urip? Aku kepengen urip lahir Selasa Kliwon mari subuh. Tidak pernah kita merencanakan hidup, tapi diberi oleh Allah yang maha menghidupkan seluruh makhluknya, diwenehi, disilihi. Nah kalau ini kita pengen matur, babakan silih menyilih, gade menggade. Dari putus jalan kan, jadi ini surah Al-Baqarah mulai ayat 1 sampai terakhir sampai buka lah kepedok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Allah. Wong, saya ngerti yang men man, wong jenenge isim syarat ana man mausul yang butuh gandengan man, wong, duduk wong-wongan wong temenanan. Nek wong temenanan itu paham uripe, paham uripe itu titahnya digaena bekti marang Allah. Sebab ana di sana wong ini urip-uripan mau ngelakoni barang papat siji telek, loro nyekek, telu nelek, papat mate. Kan itu buatan dia buatan itu ini wongnya oh. Hanya di antara teman-teman kita mau delek, nyekek, nelek, tuwe, elek, 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 elek. Kesannya urip kulolan panjenengan gak urip-uripan, ayo ndadekno Quran ini imam kita. Jadi ini imam ini pun ini nengarep tau apa tuh buri? Nengarep. Ini kalau ujian ini sholawat sing jawaban ini banyak-banyak ada faza dan tuba wa faza man ta'allama abadu allama al-Qur'an wa khaba man tajammama alayhi la'natul Qur'an. Jadi uang sing gelem menggali kedalaman Al-Qur'an senajan seayat mari ngono digetok tular ke diuruk ke. Sebab segala sesuatu ono zakate, zakate ilmu diuruk ke. Zakate omah tamu, anjene tamu niku gak duwe rezeki yo gak ketemu edah kopi. Yo gak ketemu rezeki anjene tamune tamu bokek. Zakate omah hormati tamu, zakate bondo yo zakat niku. Zakat ilmu diwujud.
umroh. Oke, disampaikan. Ngatur mawon, benar-benar saya ngenteni dari Profesor Dr. Pencor dan sebagainya. Sampaikan. Jadi mendalami Al-Qur'an mari ngono juro. Iku wong bejo pemayangan. Tapi konyol Quran itu mung digawe hiasan mek diwaca teksnya enggak didalami. Maka kanjeng Nabi dawuh Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Hadis itu wow. Quran itu bisa menjadi hujjah argumentasi kagem kula lan panjenengan. Dan atau Al-Qur'an itu malah melaknat kita. Yang apa nalar ini? Ngaji. Apa yang disabdakan kanjeng Rasul itu mesti benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Quran mengarang pimpinan kita. Manut umumnya Quran. Dan saat ini kata Quran itu didakai remburi. Jika kau bener mau tak naruh nafsu nih. Banyak bu sarjana, bu cucu, bu SCG, bu SLORU, bu SETRO, bu SKOPYOR, bu SDOWER. Nah, Quran itu menggah kelolaan panjenengan tetap imam kita. Ilmunya dicuri orang barat, silakan dicuri. Memang mereka banyak maling, mencuri konsep yang ada dalam Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu sumber pengetahuan dan sumber hidayah. Mereka hanya mencuri ilmunya. Sebelum para pakar, para ilmuwan ngomong tentang astronomi, antariksa, ruang angkasa, Al-Qur'an sudah dulu bicara itu. Diambil oleh mereka. Tapi mereka tidak bisa mengambil Al-Qur'an yang berfungsi sebagai hidayah. Jadi Qur'an itu sumber ilmu, sumber hidayah. Nek diteket nengar, tapi nek diteket noburi, kon bener no utak kami nafsuni manusia rupa kari'in wal-Qur'an. Ya kan? Banyak orang yang membaca Al-Qur'an, malah Al-Qur'an itu melaknat. Ayo bareng-bareng kelakoni dawe Gusti Allah lewat Al-Qur'an dengan menggali hadis-hadis kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, kalau yang kepengin ngaji ngeten iki kepengin gampang no sing angel dadi gampang. Fasul setunggal ayat iki kula aturaken. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Uang sing gelem nyilihno, gelem gadekno. Biasanya tulisan pegadaian mengatasi masalah, tambah masalah. Rekatnya Quran yang memang betul-betul mengatasi masalah tanpa ada masalah. Dia kan pernah lari, gue ngaji. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Wong sing gelem nyilihno awake dan yang nempel ning gone awak kula panjenengan jenenge napa? Sandang, pangan, papan, perduitan. Disilihno ning dalane Gusti Allah gawe ngabekti marang agamanipun Gusti Allah. Jijileh no, jika ada no, nalare ya no kok. Kok kula panjenengan iku gak melok duwe. Disilihi Gusti Allah. He wong Krian, he wong Gresik, wong Surabaya. Iki lho tak sini 10 juta silih no nang aku. Gak ono manungsa model ngono kuwi. Nah, tak silihi silih no nang aku ya. Gak. Allah Ta'ala Subhanallah Maha Rahman Rahim kata pulauan panjenengan di sini tak pakai cerita tahun di tahun tahun bolu tahun mesti coba lain moga moga segerau niki di paling panjang umur doa di kawe taat Allahumma amin rezeki ne barokah awake surga medit rezeki nilai akeh kok medit muga-muga
Kumoko piye? Mbok kono. Iku titipanipun Gusti Allah. Ayo dipinjamkan ning jalan Allah dengan cara yang apik. Makanya cara pikir kirat niku artine pinjam meminjam sing apik. Nah, pinjam meminjam sing arek rentenir. Ini sing arek. Duwe ya iso mana gak menusap tok. Jadi ini Gusti Allah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsir. Allah akan membalas dengan berlipat. Metikal, tikal. Marang wong sing gelem gadekno awake di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya temenanan dikei berlipat. Tuh jumlahnya gak kena dihitung kalau matematika untuk manusia anak asam tadi ayat itu derek wallahu yaqbidu wa yaqsudu yang bidu itu genggamnya yang sudu itu menggarnya urip pula panjenengan si barokah rezeki ini barokah umur ini barokah keturunan ini barokah keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Ada campur tangan kekuasaan pun Gusti Allah diceblok ke rahmati Allah. Niki benggan rezeki ini jembar gak sempit kunci ini gelem gadek no awak di jalan Allah wanita gak ayo gadek ini untuk kepentingan agama ini pun Gusti Allah temenanan insya Allah urip kula panjenengan ditata kalian Gusti Allah. Ibnu Abbas kini tapi dari sekretaris itu kanjeng Rasul cerdas ono dumane kanjeng Rasul khusus dengan Ibnu Abbas Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah Ibnu Abbas sing menang cilik-cilik dengan pahamnya aku mau jenengan paham ini tafsir takwil sampai mulai tafsir awal Ibnu Abbas jenenge tafsir al-Nukbah itu tafsir pertama yang ditulis oleh generasi sahabat sanjang suatu ketika aku nyemburi ini kanjeng Rasul kanjeng Rasul itu jauh ini mu'allimu kakalimatin nabas menenya keluhnya gulam ini ada penam ada cili menenya tak tuturi, tak nasihati apa yang mengurus sampai anak itu nabas tahu wawah hadisnya ini mau singkulah aturakan ihfadillaha yahfadkan jogon ya itu nabas jogon Gusti Allah maka awakmu dijogo Gusti Allah ihfadillaha tajidhu tujahaka jogon Gusti Allah ya Ibnu Abbas awak bisa metuki di Gusti Allah nang ngarepmu wa idza sa'alta fas'alillaha nek sampean njaluk krengek-krengek njaluk nang Allah wa idza sta'anta fasta'in billah nek njaluk tulung njaluk tulung marang Allah tapi ngapunten piye len jogo Gusti Allah sejauh aku pengen dijogo malah aku panjenengan ingin dijogo Allah Allah Ta'ala ini la ta'khudhu sinatun bala naumur ratau ngantuk ratau sehari dijogo saya makhluk subhanallah caranya dijogo itu ngelakoni perintah Nabi awisanipun Gusti Allah lewat ajaran kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sing panjenengan uber sandang pangan papan perduitan LSP lan sapenunggalane dikekno karo Allah Taala tuh waktu. Ampunan kula matur cerita sufi. Ana wong
ketelayan ekonomi. Ketelayan itu lagi apa? Kesusahan ekonomi. Ketelayan ekonomi, kesusahan ekonomi. Dalam kitab sufi itu dia seorang mu'alaf. Kemudian ke masjid rumah Allah, pikiran takor rupolis, lewat doa, lewat dua rakaat mutlak, lewat maca Quran, lewat zikir polun nokok. Mari kata Bapak Ibu, ada seorang hamba Allah mendatangi dia. Jangan ingatkan, dulur, aja susah, aja sedih. Lapa sama ini susah, lapa sama ini sedih. Sampai ketelaya ekonomi ya, sampai mari di PHK ya, sampai kepengen pekerjaan sing oleh gaji yang signifikan, sing nyukupi bagi kebutuhan keluarga sampean. Neng desa kene iki ana kawulane Gusti Allah yang super kaya. Ngoten bisikane. Mari ngoten ilang tiyang niku. Angen-angen dia bae hadirin. Sopo ya iku mah? Iya, aku susah, aku sedih ketelaya ekonomi. Omongnya ana uang super kaya neng desa kene. Golehi Pak Bu, kuwates. Ternyata sak desa niku melarat kabeh. Duh. Lah mong ana sing super kaya sugih. Lah kok melarat kabeh? Kok remek kabeh? Akhire wangsul dadang masjid Bapak Ibu mikir. Masjid iki lak ya baitun min buyutillah. Omahe Gusti Allah. Gusti Allah kan super kaya. Wes aku tak nyambut gawe karo Gusti Allah, kerjasama karo Gusti Allah. Tolong tinulung karo Gusti Allah, tak ramute masjid iki. Mbok rupa musala, mbok masjid, mbok pondok, mbok lembaga pendidikan, mbok panti asuhan. Pokoke sing api-api. Semua dipel, disaponi. Mari ngoten mulai. Lama meninggalkan keluarganya, keluarga di rumah kan nunggu Bapak Ibu. Nah kalau orang nanti gue pake lu mau ada, dari Pak Mupo Jiwo, dari Pak Yotro misalnya. Kalau mulai gak ngawa duit, itu salamnya beda. Tapi lah duit wakah, ya beda salamnya, semua nanti beda. Mereka ngawa duit ya, tokoh-tokohnya, Assalamualaikum, sepulang di sini aja ya. Terima kasih. Tapi lah yuk, bawa Pak Yotro wakil, bawa semua uangan. Hanya orang medok ini yuk, pengerahan duit. Orang medok ini yuk pengerahan duit. Orang medok ini yuk moto duitan. Kenapa orang medok? Kenapa mana? Moto wedoan. Dan ini pepo. Yang kalau ini yuk ngaji paling sedap ke kondisi yuk orang medok. Muancanya subhanallah monyor-monyor SJSB setara sedep depan saya mau belakang niku subhanallah wis tekone dhisik tapi turu anggen kula. Lah wong anakmu teko kene langsung turu biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kembali ke kembali ke laptop resik tukul sing rupane kata pek ganteng rezekine wae. Jadi lah kepengin gak kepek. Kata pek ganteng ya wajahnya dirubah kaya tukul rezekine wae. Sing ganteng ganteng malah kata pek payu, payu malah rina nose ngono kuwi ya sing pasak-pasak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari matur Bapak Ibu wangsul. Bojone sana ini pun nenggo lama. Kang Mas, kami menunggu kerawuhan panjenengan. Diajak enjoy, diajak prasmanan, selamatan, enak-enakan. Di rumah itu sudah tersedia menu makanan yang luar biasa. Cilana ngumun. Di duit terkondi, aku gak bisa belanja nih. Ya apa ini? Bojoku kok malah selamatan kayak gini takon ya apa sih dik nalare
sing wedok sanjang ngeten, Bu. Mas, garuniye dirapi, ingin kula tak matur. Ternyata rezekinya itu dilewatkan istrinya. Mas, wau dalu ada hamba Allah maringi duit koin. Terus saiki uang dolar lah, uang dinar dari emas itu. Ken belanja nonton pasar, gawe selametan. Ternyata uang itu dibelanjakan gak ono susuke. Semua penjual bilang pun dibeto mawon sampai kelumpuh. Uangnya utuh. Jadi Bapak Ibu, kalau mendekat kepada Allah melalui sholawat, melalui jumat, dipimpin Ustadz Kiai, lek ngadekno awak tenan karena Allah mesti ketemu berkah ing tembe mburi. Kudu hakul yakin, nek mboten yakin konyol. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Terus e walanajziyannahu bi ahsani ma kanu yamalu. Betul nggih? Jadi wong sing durung nglakoni amal api bolana mbawedok punjine to niki wa huwa mu'min, sedangkan dia wauna wahal, sedangkan dia beriman, yakin hakul yakin pasti Allah memberikan penghidupan yang enak. Para ulama tafsir bermacam-macam menafsirkan hayatan thayyibah oleh benar. Oleh benar itu jelas ada tafsir dawakan urip sing penuh berkah, urip sing tenang, sing anteng. Anteng itu ya orang apa ya kakean itu loh. Kakean itu harus punya seser, itu tidak pernah lepas dari orbitnya. Ngapunten, lorodok jawil ilmiah. Darah ini kan suci. Gimana pake? Tapi kalau keluar dari kita, nah, najis. Air liur berada dalam mulut kita, suci. Keluar najis. Al-uyu bis obcur karu be'ol itu kalau keluar jadi najis. Kalau air mani tidak, sehingga ini dukure najis. Air mani ini kudekeno air mani di sembarang tempat sukut bolongan di seri. Nah, untuk bilang mindali doli wis buyar coba-coba si ono bici cuman bici gua kali pulau kalau mau binatang riko dan si bunyi itu riga loh masalah Allah Muhammad. Jadi ketika darah, air liur, kencing, beol itu pisah dari kita, maka menjadi najis. Artinya apa hadirin? Menawi pulau panjenengan ini keluar dari orbit ilahiyah, keluar dari orbit ilahiyah, gak kegunaannya, gak ada manfaatnya. Gak apa sandang pangan papan mobilis tidak lolos perkepatan puluh seket. Tapi kalau keluar dari orbit ilahiyah malah gawe rusak uripe. Iku jenenge dilulu, bahasa kita difasilitasi oleh Allah kon nglakoni bejat. Jenenge dilulu sidrep. Saken karena lepas dari orbit ilahiyah. Pramila diripani Gusti Allah, diri kita, sandang pangan papan peduitan kita ini jangan sampai lepas dari orbit ilahiyah. Ayo kita gunakan untuk kepentingan agama Allah. Kita gadaikan diri kita, kita pinjamkan diri kita untuk kepentingan agama Allah. Pasti Allah Ta'ala memberikan berkah yang luar biasa. Yang kebitu wayang bersutu kunjini niwau cukup Gusti Allah. Lakoni perintah Allah Ta'ala lewat pakem ajaran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek njaluk gondelan pun kliru gondelan. Gondelan estu pun kliru. Njaluk tulung gondelan nang Allah Ta'ala mesti selamat deh. Mesti selamat deh. Orang usah mau berselamat golek awal lasis sapa Allah.
mesti selamat. Quran ini nyindir wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kau rusak dirimu dengan tanganmu sendiri alias bunuh diri. Pengen golek selamat. Utangnya uwake di tundung karo wong, diusir karo wong dan sebagainya, wis bunuh diri ae. Karepe golek selamat. Tapi kejongor sama. Pramilon dolek glundungane welase Gusti Allah. Niku mawon ingkang waget dalem aturaken wis tunggal jam. Mudah-mudahan perkenalan dalam ini menjadi perkenalan ingkang sae. Sekedhik sing kula aturaken iki muga-muga manfaat tur iso dipahami. Kesimpulane ngaji kula, ayo belajar gadekno awak iki untuk kepentingane agaminipun Gusti Allah. Kersane urip kula panjenengan diparingi berkah kali Gusti Allah. Muga-muga kula panjenengan pikantuk rahmat saking asmanipun Allah Rabbul Alamin. Umur diodot rada dawa, digawe taat, pindah malih rezekine barokah, uripe tetep iman Islam. Nek mati muga-muga mati iman Islam husnul khotimah. Bila benar sing kula aturaken saking ngarsanipun Gusti Allah, menawi salah saking dalem pribadi kurang dan lebihnya ngapunten ingkang kathah, kula rumaos oleh kanca oleh dulur dadi tampa jenengan dongaaken kula gak sida operasi lantaran barokah jumen jenengan selawat panjenengan pikantuk tampa. Allahumma amin. Al-Fatihah. Surat al-Ladina amantalihim wal-maghdubi alaihim al-tallin. Amin. Walaukan doa muka-muka amin panjenengan dikabul kali Allah Rabbul Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma ya da'im al-fadli ala al-bariyah, ya basutar ya da'idin bil-adiyah, ya sahib al-mawahib al-saniyah. Salli ala Sayyidina Muhammadin khair al-bariyah wa ahli baytihi dha bin nufus al-zakiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah ya qadi al-hajat, ya qadi al-hajat, ya qadi al-hajat, iqdi hawaijana dunya wal ukhrawiyah li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul wara sadiyah ifil lana ya dal ula fi hadhihi al-ashiyah. Allahumma ya Allah ya alim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya daim an-na'ma, wa ya basit al-rizki, wa ya kathir al-khairat, wa ya wasi al-ata, wa ya dafi al-bala, wa ya sami al-du'a, wa ya hadiran laysa bil-ghaib, wa ya mawjudan inda al-shada'il, ya khafiyan lutfi, ya latifa al-sub'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rab ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa arda an sahabat ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma lakal hamdu syukran, wa lakal mannu fadlan, wa anta rabbuna haqqan, wa nahnu amidu gariqqan, wa anta lam tazal lidhalika ahlan, ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya ma'mana kulli makhif. Jazri alina ya Allah kulla asir. Ya Allah, jaringan kabelakan urusan dalam sakota sak keluarganya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, fataisirul asir alika sahalun yasir. Mboten enten ingkang angel munggah panjenengan ya Allah. Meski kaget dalam sakota angel ya Allah, jenengan pecahkan urusan-urusan urip dalam ya Allah sing ruwet-ruwet ya Allah. Fataisirul asir alika sahalun yasir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya man la ya tadi lan bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir. Butuh dalam temanya dengan ya Allah, kata hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimu biha basir. Allahumma inna nakhafu minka, wa nakhafu mimman yakhafu minka, wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Ya Allah, bihaqi man yakhafu minka, najjina ya Allah mimman la yakhafu minka, bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Ohrusna bihaidika lagi la tanam waqnufna ya Allah bikadabika lagi la yurab warhamna biqudratika alayna ya Allah falatuhlikna wa anta raja'una birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil Bashirin Nadir wa sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbi ja'alni muqimash shalah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'al awladana wa sulabana wa talamidana wa ahlana wa ashabana wa ahli qaryatina hadhihi wa ma haulaha ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna ya Allah iyyahum min ahli al-sharri wal jarri wal tayyib Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya dzal jalali wal ikram amisna ala din al-islam Allahumma anzil rahmata wa syafa'ata wal maghfirata ala sa'idi ahli al-qubur min al-muslimin wa al-muslimat wal min wal minat aynama kanu min masyariqi ardi magharibiha barriha wa bahriha ومن يمينها وإلى شمالها ومن بعد أرواح آئلتنا الذين توفاهم الله ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات من الآباء والجد والجدة والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلق محمد وآله وصحبه وبركاته وسلم صار موالي تطب بفتني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يورنا بوتن lahir batin sampai berjumpa sesuai dengan gelombang yang sama insyaallah pengampunan ikan aku alafamikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.